Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal baik buka je terus. Kongsi video menyusu di restoran kat KM dikecam netizen. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Coco Chi Channel. Sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama anak kepada pelakon wanita Malaysia iaitu Kak KM telah menjadi perbualan yang hangat buat para warganet. Apa yang Cik Kiha tahu, ramai netizen memberikan kata tanya tentang isu yang terjadi ni. Katanya Kak KM ada kongsikan satu video yang memaparkan dia sedang menyusu anaknya di sebuah restoran. Tak lama kemudian, salah satu individu memberikan komen yang sangat mendalam. Jom sama-sama Cik Kiha kita rungkaikannya. Usahawan kontroversi Liana Rosli atau lebih dikenali Kak KM yang juga merupakan anak kepada pelakon wanita Malaysia iaitu Normah Damanhuri. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari mstar.com, mengatakan Kak KM bakal menimang cahaya mata keempat tidak lama lagi. Kak KM juga memberitahu ini merupakan anak terakhirnya kerana dia dan suami tidak lagi mempunyai perancangan untuk menambah zuriat lagi. Justeru itu, dia berharap anak yang bakal dilahirkan kekal memiliki minat yang sama sepertinya, terutamanya dalam bidang perniagaan. Apa yang Cik Kiha pasti sebelum itu, menerusi Instagram, Kak KM berkongsi video dan gambar mengadakan majlis gender reveal bersama keluarga di sebuah lokasi. Dalam video dikongsikan itu, anak kepada dramatis terkenal Normah Damanhuri ini mengumumkan dirinya hamil anak perempuan. Walaupun majlis itu diadakan secara bertutup bersama keluarga, namun pakaian Kak KM yang berpakaian seksi tetap mengundang kecaman netizen. So sekarang ni mesti korang tertanya-tanya kan, bagaimana kisah yang menyebabkan Kak KM dikecam teruk oleh netizen kan? Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari rotikaya.com, mengatakan Kak KM dikecam selamba susukan anak tanpa cover payudara. Baru-baru ini, perkongsian Kak KM di Instagram menjadi perhatian ramai apabila memuat naik video sedang menyusukan anaknya yang keempat yang berusia 2 bulan di restoran Kuala Lumpur. Perkongsian video itu mengundang kecaman orang ramai dan netizen kerana tidak memakai nursing cover untuk menyusukan anaknya di tempat terbuka. Apa yang Cik Kiha tahu, ramai yang kurang senang dengan penampilan yang seksi serta tindakannya itu membuatkan terdedah sebahagian tidak sepatutnya ketika menyusukan anaknya. Baik buka je terus. Marketing strategi. Semoga sempat bertaubat sebelum maut menjemput. Itulah sedikit sebanyak yang Cik Kiha nak kongsikan komen-komen dari netizen-netizen Malaysia ni. Bagaimanapun, ruangan komen video berkenaan telah pun ditutup, mungkin kerana menerima kecaman hebat daripada netizen lagi. Cik Kiha harap perkongsian kali ini menjawab semua persoalan-persoalan tadi ya. Semoga bertemu di lain hari. Pergi ke kedai beli cabai. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.